Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dalam pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Uni Indonesia, Kawasan Barat. Martin Luther, John Calvin, John Wycliffe, John Huss, para reformator Kristen ini, apa yang memenuhi hati mereka sampai mereka bisa bersuka cita sampai pada akhirnya, walaupun kita ketahui akhir dari hidup mereka tidak seindah yang kita bayangkan. Itulah yang akan kita cari tahu bersama melalui diskusi pelajaran ke-7 dengan judul Termotivasi oleh Pengharapan. Kita akan sama-sama berdiskusi dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi Konferens Jawa Barat. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih telah hadir kembali di pelajaran ke-7 dengan judul Termotivasi oleh Pengharapan. Salah satu faktor yang memotivasi kami untuk melaksanakan Sekolah Sabat ini setiap pekannya adalah karena partisipasi dan juga sambutan hangat dari para saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu, kami ingin menyambut hangat salam-salam yang sudah masuk di kolom komen dari video kita di YouTube. Saya mau bacakan, dan ini semua nama adalah nama-nama baru. Jadi kami sangat-sangat mengapresiasi para pemirsa yang baru. Pendeta Edwin, ada salam, terima kasih, dan juga bagaimana mereka sangat terberkati dari Rizky Panjaitan, Elva Giwali di Sentani, Papua, Wilin Pasan, Binadi Budi, Susan Yara, Ningsih Nela, Diva Nada, Lojimin Kuhal, Aleisius Takupan, Raymond Sakul, Uni Wali Isak, Wilson Mahinkalo di Jemaat Smyrna, Kombos Timur, Manado, Saulin Girang, Elfarida Sinaga di Nias. Apa salam dan juga harapan Pendeta Edwin Berhitu, dan juga apa kabar Pendeta? Silakan disampaikan. Baik, senang sekali boleh mendengar berita-berita yang indah dari Bapak Ibu yang jauh di sana. Semoga dengan adanya diskusi Sekolah Sabat ini mendekatkan hati kita. Kita semakin dekat menjadi sebuah saudara. Dan tentunya harapan saya Tuhan akan terus memberkati, melindungi, dan menolong Bapak-Ibu sekalian dan saudara yang besar. Amin. Terima kasih sekali. Dan Pak Pendeta Sony Situmorang, saya mau meng-highlight dua komen berikutnya dari Patrick E. Tefnai yang mengatakan, boleh minta nama aplikasi dari pelajaran ini. Mungkin pelajaran Sekolah Sabatnya ataupun diskusi ini memang tidak ada di Zoom begitu ya, tapi kami hanya ada di YouTube dan juga Facebook. Berikutnya dari Palm Stray mengatakan, sebagian Kristen hanya menafsir berbeda dengan gereja Advent, tetapi sebagian lain maupun non-Kristen menolak atau menuduh sudah dirubah yang ada di dalam firman Tuhan. Kesalahpahaman ini harus direspon dan juga diluruskan. Apakah menurut Pendeta Sony Situmorang diskusi ini bisa meluruskan dan juga merespon apa yang benar dan apa yang salah? Silakan Pendeta Sony dengan salamnya. Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah memberikan tanggapan. Benar, saat ini kita masih menumpang di aplikasi yang lain, yaitu YouTube, Facebook, dan platform medsos. Tapi kalau saudara mengikuti perjalanan Sekolah Sabat, maka kita juga di AWR Team, ada di Spotify, yaitu AWR Indonesia, ada Sekolah Sabat, ada Renungan Pagi, ada juga Doktrin di sana, bisa di-download di Spotify. Dan kedepannya kita akan coba pikirkan, karena ini permohonan pemirsa benar, mengingat begini Pastor Eden dan Ivy, tiap minggu ya kita lumayan banyak dia punya viewersnya, jadi kita akan perhatikan. Untuk Bapak Ray, benar juga, artinya saya yakin masing-masing gereja mempunyai penafsiran tersendiri terhadap nubuatan. Hanya mungkin dari gereja Advent kita cenderung lebih fokus ke sana. Kenapa? Karena kita menyadari, saya yakin semua menyadari bahwa kita hidup di zaman akhir. Dan kenapa ada pelajaran ini? Untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, baik dari sisi rohani maupun dari aspek-aspek lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Tuhan memberkati. Amin. Jadi para pemirsa, jika ingin pelajaran Sekolah Sabat ini, mungkin audionya bisa didengar di Spotify, begitu ya. Boleh dimasukkan di kolom komen apa yang saudara harapkan, kita bisa pertimbangkan dan juga usahakan bersama. Dan juga kali ini, salam
Dari pemirsa dan juga kami persingkat karena nanti pertanyaan akan sangat banyak. Jadi mohon tetap bersama dengan kami sampai pada akhirnya. Sebelum memulai, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ketujuh dengan judul Termotivasi oleh Pengharapan. Terdapat di dalam Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pendeta Edwin, boleh buka diskusi kita dalam doa? Pemirsa yang terkasih, mari kita berdoa. Allah yang maha kasih, Allah yang kami sembah, puja dan puji. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan mampukan kami untuk boleh belajar bersama diskusi pelajaran sekolah sabat. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang akan memimpin kami, bahkan hikmat yang datang dari sorga, itulah yang akan menerangi setiap kami, para pemirsa, untuk boleh mengerti maksud dan kehendak daripada firman yang Tuhan kirimkan atas kami. Memberkati hambamu, Pendeta Sony Situmorang dan juga Saudari Ivi. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta kami dalam Yesus kami. Amin. Amin. Baik para pemirsa, saya undang kita untuk sediakan Alkitab kita, karena mungkin pelajaran ini dibanding pelajaran yang lalu akan sangat berfokus pada tahun-tahun dan matematika ya Pendeta Edwin Berhitu. Jadi kita masuk ke pelajaran hari Minggu, ternyata yang memenuhi hati para reformator Protestan di zamannya adalah karena ada satu janji yang mereka nanti-nantikan. Jadi pelajaran hari Minggu berjudul Janji Kedatangannya Kembali. Pertanyaan untuk memulai diskusi kita, Pendeta Edwin Berhitu, seberapa spesial pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali bagi para reformator, sehingga itulah yang menjadi semangat mereka, motivasi mereka sampai pada akhir hidup mereka. Silakan Pendeta. Saya yakin bahwa para reformator ya yang sudah bergerak, berjuang untuk mengabarkan kebenaran, hanya satu. Pada waktu digali mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, ternyata isinya satu. Janji tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka menyadari Yesus sudah pernah lahir yang pertama kali. Lalu Yesus dalam janji di Alkitab yang selalu ada korelasinya, itu membungkus sebuah janji yang indah tentang kedatangannya kedua kali. Sehingga saat mereka tidak pernah merasakan kedatangan yang pertama, maka ada satu hasrat yang menggebu-gebu bagaimana mereka bisa menikmati kedatangan yang kedua. Nah, janji inilah yang dipahami dan diimani oleh para reformator pada waktu itu, sehingga muncul sebuah tekad yang luar biasa untuk mengabarkan janji kedatangannya. Nah, kalau kita pelajari di hari Minggu ini, saya membahas ada tiga, menyimpulkan tiga hal ini. Yang pertama gini, janji kedatangannya kembali pada hari Minggu ini adalah janji tentang harapan di zaman sekarang. Jadi ini bukan harapan di zaman dulu aja, tapi zaman sekarang ini sangat relevan. Yang kedua, janji kedatangannya yang kedua kali ini adalah janji kelepasan dari segala penderitaan dan kesusahan. Lalu yang ketiga, ini sebenarnya janji penyelesaian konflik sesuai dengan pelajaran kita, The Great Controversy, konflik zaman yang gak pernah kelar dan akan kelar saat Yesus datang. Dan saya pikir tiga hal ini adalah sebuah pengharapan tersendiri bagi umat-umat Allah. Dan yang terakhir sebenarnya disimpulkan dari tiga hal ini, bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan yang kita baca mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, isinya tentang Yesus. Isinya tentang janji Yesus. Isinya tentang bagaimana Yesus lahir, Yesus hidup, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan yang akan datang. Nah, ini yang memotivasi para reformator untuk terus berjuang memberitakan kebenaran, bahkan sampai mengorbankan titik darah penghabisan. Begitu, Evi. Ya, terima kasih Pendeta. Saya suka sekali tadi Pendeta mengatakan para reformator, mereka sangat suka pekabaran mengenai Yesus, tapi mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus. Jadi mereka sangat mengharapkan kedatangan yang kedua, begitu ya, supaya bisa bertemu langsung. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama? Nah, Pendeta Sony Situmorang, ketika mengungkap mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali,
Maka satu hal yang sangat terkait maksud saya adalah mengenai status ataupun keadaan orang setelah mati, begitu ya. Karena para reformator waktu mereka diambang kematian, mereka mengingat kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Dan itu juga yang merupakan pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ketika mereka menguburkan saudara-saudara, anggota jemaatnya, begitu ya, yang dianiaya dan disiksa karena imannya. Kedatangan Yesus yang kedua kali juga yang dikaitkan dengan keadaan orang mati. Boleh pendeta perlihatkan dan juga jelaskan kaitan antara dua hal ini. Baik, terima kasih Ivy, Pastor Edwin yang sudah mulainya. Benar, para reformator mempunyai satu pengharapan yang pasti bahwa bila mana Yesus kembali, maka mereka akan terangkat ke surga. Itu dilandasi oleh satu kalimat dari Yesus Kristus sendiri sebelum dia terangkat dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, mungkin Ivy boleh siap-siap baca, di mana dia memberikan satu janji kepada setiap orang. Sehingga surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 4 ayat 13-18 pun menekankan akan kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kenapa? Karena ada janji pengharapan tersebut. Sebelum saya lanjut, mungkin Ivy boleh baca Yohanes 14 ayat 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. I shall return. Ini merupakan kalimat Yesus yang dikutip oleh siapa? Masih ingat di Filipina, General MacArthur ya. Ketika tentara Amerika dipukul mundur, dia katakan I shall return. Namun, bagi para pemirsa sehubungan dengan jemaat di Tesalonika, para pemirsa boleh baca nanti paragraf kedua. Lalu bagaimana akhirnya supaya jangan lama-lama kita, maka saya minta Ivy boleh baca paragraf ketiga, Ivy. Kedatangan Tuhan telah menjadi pengharapan pengikut-pengikutnya yang benar sepanjang zaman. Janji perpisahan Juru Selamat di Bukit Zaitun bahwa dia akan datang kembali, menerangi hari depan murid-muridnya, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan pengharapan yang tidak bisa dihilangkan oleh kedukaan atau diredupkan oleh pencobaan. Di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan, kembalinya Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, adalah pengharapan yang berbahagia. Pada waktu orang-orang Kristen Tesalonika dipenuhi duka cita sementara mereka menguburkan kekasih-kekasih mereka yang telah berharap tetap hidup untuk menyaksikan kedatangan Tuhan, Rasul Paulus, guru mereka, menunjukkan mereka kepada kebangkitan yang terjadi pada waktu Juru Selamat datang. Kemudian, yang mati di dalam Kristus akan bangkit dan bersama-sama dengan mereka yang masih hidup menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, katanya, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4, ayat 16-18. Itu sebabnya kedatangan Kristus sangat penting bagi iman kita. Apa arti iman? Pistis pistios, sesuatu yang kita percayai, keyakinan kita sendiri. Artinya, ketika Yesus berjanji, maka dia akan kembali, mari kita bersiap-siap senantiasa. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih pendeta, jelas penjelasannya. Dan para pemirsa boleh didiskusikan di UKSS masing-masing bagaimana janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sangat penting untuk menguatkan iman kita bahkan lebih ataupun di luar kematian, begitu ya, melampaui kematian. Baiklah, kita masuk ke pelajaran hari Senin. Kali ini judulnya adalah mengantisipasi waktu. Janji kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan berjalannya waktu sudah berubah detail dan konsepnya, pendeta Edwin berhitung. Jadi kita mau kembali ke Alkitab, sebenarnya yang dijanjikan itu ketika Yesus datang, seperti apa keadaannya? Apa yang mau kita expect begitu? Silakan pendeta. Ya, saya tidak tahu pengalaman pendeta Sony ya, atau IP sendiri atau pemirsa, saya ingin membicarakan sebuah perumpamaan begini. Dulu saya pernah berpacaran jarak jauh misalkan, ya ini contoh saja. Dulu di era 90-an kita tidak ada HP, WA apalagi ya, Facebook pun tidak ada. Lalu kita mulai surat-suratan.
Lalu saya membayangkan bahwa pada waktu saya kenal seseorang di sebuah kota, lalu saya menulis surat-surat tentang cinta, dia pun seperti itu. Lalu saya membayangkan apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan, lalu apa harapannya. Lalu satu yang melandasi saya terus mengirimkan surat, saya terus berbicara dengan dia dalam surat itu oleh karena saya rindu bertemu dengan dia. Walaupun waktunya saya nggak tahu kapan, ya, tapi saya tetap memiliki hati yang sangat dipenuhi dan kerinduan yang tinggi untuk bertemu. Ya. Saya membayangkan bahwa ilustrasi tadi mirip dengan kita memaknai janji Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab itu kan surat cinta Tuhan sama kita nih. Ya, Tuhan bilang, kamu ngasih aku, kamu turutlah perintahku dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa dapati dari firman Allah. Lalu dia juga katakan, aku mau datang lagi loh. Loh kita nggak pernah lihat mukanya. Kita pengen ketemu gitu. Lalu kita coba membuat kerinduan itu menjadi sebuah hal yang harus kita pupuk untuk bisa bertemu dengan dia. Nah, kembali kepada konsep di hari Senin ini, mengantisipasi waktu, maksudnya adalah karena kita belum bisa bertemu dengan dia, waktunya pun kita nggak tahu, maka seharusnya kita bersiap-siap, tetap setia. Apa yang kita baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita imani. Tetap siap sedia apapun itu. Karena apa? Dia kasih clue loh, nanti aku datang pakai ini ya, aku datang begini ya. Tuhan kasih clue. Ada kilat dari timur ke barat katanya ya. Ada banyak sekali informasi. Pada waktu murid-murid Yesus pertama kali dia lihat naik ke atas, Yesus katakan, bagaimana aku naik ke atas, kamu lihat, begitulah caraku nanti datang. Jadi sebenarnya dengan hal-hal yang Yesus sudah kerjakan di dunia, lalu Yesus katakan kembali dia mau datang dengan cara yang sama. Bahkan Rasul Paulus tekankan, Yesus datang itu dengan sangkakala yang, ini kan sesuatu yang wah gitu loh. Maka ini sebenarnya membawa hati kita seharusnya, ini tetap bersiap-siap kapan saja. Bahkan ayat lain mengatakan Yesus datang seperti pencuri waktu, artinya waktunya kita nggak ngerti. Maka Yesus ingin kita bersiap-siap. Nah, Yuvi, sorry, saya kita cerita satu lagi. Jadi ini satu kali ada seorang gadis kecil, Yuvi. Dia naik kereta api. Saya punya murid, ada murid kita, pada waktu Hope Channel datang ke Bandung, lalu ternyata ada murid kelas 4 SD dari sekolah Naripan, Advent Naripan Bandung. Dia jago menyanyi, lalu saya ajak dia untuk rekaman. Nah, pada waktu rekaman, saya coba bertanya-tanya tentang dia. Anak ini, Ivi, 4 SD, dia sudah terbang sendiri dari Bandung ke Medan. 4 SD, bayangkan. Lalu saya bilang, kamu nggak takut deh? Enggak. Mama bilang, dekatlah dengan pramugari. Hanya itu. Mama bilang, kalau aku bingung, aku harus tanya sama orang yang berpakaian lengkap dan resmi. Jadi kamu PP sendiri-sendiri. Nah, ini cerita mirip. Gadis ini, Vi, bukan naik pesawat, tapi dia naik kereta api. Lalu di sebelahnya ada seorang bapak-bapak. Dia tanya sama anak ini, kamu mau kemana, nak? Katakanlah, dia mau ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya. Oh, saya mau ke Surabaya, Pak. Lalu setiap kali stasiun berhenti, dia buru-buru ke kamar mandi. Dia ganti pakaiannya, dia sisir rambutnya, dia semprot lagi parfum. Setiap kali stasiun berhenti. Lalu dia tanya, bapak ini, nak, setiap stasiun kamu berhenti, stasiun berhenti, kereta berhenti, kamu buru-buru ke toilet, ganti baju, lalu semprot parfum, sisir rambutmu. Kenapa? Kata bapak tua ini. Lalu jawab anak ini, gadis ini, oh iya pak, bapakku bilang dia akan ketemu dengan saya, dia senang bertemu dengan saya, dia akan jemput saya kalau saya dalam keadaan rapi, cantik, dan wangi. Maka saya berpikir-pikir, oh bagus juga ini. Maka saat kita memaknai kedatangan Yesus yang kedua kali yang hubungannya dengan waktu, maka kita harus siap sedia. Kapan saja hidup kita harus bertobat setiap hari. Kapan saja ini. Karena kita nggak tahu waktunya. Tapi waktunya itu pasti. Yesus pasti datang. Yang dia mau, kita sudah siap. Keadaan wangi, keadaan rapi,
seperti ini analoginya seperti itulah ini kira-kira. Untuk memanaknya waktu ya, siap sedialah kapan saja gitu. Betul. Terima kasih Pendeta, saya rasa kami sudah bisa lebih mengerti konsep mengantisipasi waktu dari ilustrasi-ilustrasi tersebut. Dan itu cerita nyata ya Pendeta ya? Oh iya, iya. Betul, jadi sangat spesial sekali. Baiklah Pendeta Sony, bisakah kita mengatakan bahwa doktrin mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali adalah inti dari kitab suci? Karena kalau mau bertanya dengan banyak orang, ditanya apa inti kitab suci, mungkin jawabannya berbeda-beda gitu ya. Ada yang bilang tentang Yesus, ada yang bilang mengenai Allah Bapa gitu. Tapi apakah fair to say gitu? Apakah kita bisa mengatakan bahwa inti dari kitab suci adalah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali? Baik, terima kasih Ivy, para pemirsa. Saya pernah mengatakan di perjalanan sekolah sahabat ini, ketika isi Alkitab ini kita peras seperti orang cuci baju, terus ada perasan yang terakhir, maka ayat itulah Yohanes pasal 3 ayat 16. For God so loved the world, so he gave the only begotten son, so that whoever believe in him shall not be perish, but have eternal life. Atau barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan apa? Memperoleh hidup kekal. Kenapa ada kasih karunia? Apa tujuannya? Tuhan mau supaya kita semua terangkat ke sorga. Itu sebabnya saya support dalam sekolah sahabat ini statement ketua uni kita, Pendeta Sugisitorus, dia selalu katakan, kita harus ke sorga. Artinya apa? Kerinduan kita, kalau boleh kita semuanya ke sorga. Kalau ditanya apakah fair, maka saya pribadi, berdasarkan paragraf kedua, paragraf ketiga yang akan Afi bacakan, saya katakan bahwa tujuan atau prioritas utama kita adalah untuk bisa menerima kasih karunia, menjadi pribadi yang berguna di dunia ini dengan menyebarkan iman kita, dan pada akhirnya kita akan sama-sama di surga. Boleh Afi baca untuk menutup? Salah satu kebenaran yang paling menggembirakan dan paling mulia yang dinyatakan di dalam kitab suci ialah kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menyempurnakan pekerjaan besar penyelamatan. Bagi umat musafir Allah yang sudah lama tinggal sementara di daerah bayang-bayang maut, telah diberikan suatu pengharapan yang berharga yang mendatangkan sukacita, yaitu janji kedatangannya kembali yang menjadi kebangkitan dan hidup untuk membawa pulang umat-umatnya yang terbuang. Doktrin mengenai kedatangannya yang kedua kali adalah inti dari kitab suci yang suci itu. Sejak pasangan yang pertama melangkah meninggalkan Taman Eden, anak-anak yang beriman telah menunggu kedatangan yang dijanjikan untuk menghancurkan kuasa yang merusak itu dan untuk membawa mereka kembali ke Taman Eden yang telah hilang. Untuk itu apa kita lakukan? Paragraf terakhir, Ivy, untuk menutup. Seorang pemimpin Advent mula-mula, Luther Warren, biasa memberitahu orang-orang muda, satu-satunya cara untuk siap menyambut kedatangan Kristus adalah dengan bersiap-siap dan tetap siap. Pekabaran kedatangan Kristus yang segera merupakan seruan yang mendesak bagi kita masing-masing untuk memeriksa hati kita dan mengevaluasi kehidupan rohani kita. Ini adalah sebuah panggilan untuk hidup saleh. Tidak ada sikap netral dalam terang kemuliaan kedatangan Kristus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Para pemirsa, kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul William Miller dan Kitab Suci. Ada satu tokoh, dan namanya tadi baru saya bacakan, William Miller, yang berhasil menafsirkan kedatangan Yesus yang kedua kali supaya kita bisa mengerti ya Pendeta Edwin Berhitu, jadi kapan waktunya, kira-kira tanda-tandanya apa dan sebagai macamnya. Dan metode William Miller ketika menafsirkan hanyalah dengan memakai kitab suci. Jadi menjelaskan kitab suci dengan kitab suci itu bagaimana maksudnya Pendeta? Silakan. Ya, ini menarik sekali ya. Kita sangat berterima kasih dengan pemahaman daripada William Miller yang membawa pikiran kita kepada kedatangan Yesus itu akhirnya lebih terperinci saat kita membaca Alkitab. Nah, maka William Miller ini tidak lagi membandingkan kepada pikiran-pikiran daripada filsuf ya dari buku-buku lain, tapi justru ia mengulangi, ia coba untuk meneliti dari kitab Kejadian, Keluaran, Wahyu dan sebagainya. Dibandingkan ternyata dari pasal ke pasal itu ada banyak korelasinya gitu ya. Nah, kalau kita baca ya itu di depan ya kalau nggak salah ya, di pendahuluan tuh disebut begini.
Ada 1845 referensi tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, perjanjian lama. Ada 260 pasal di perjanjian baru. Ada 300 referensi kedatangan Yesus. Dan 1 dari 25 ayat menyebutkannya. 23 dari 27 kitab perjanjian baru menyebut peristiwa itu. Maka pada akhirnya, William memiliki kesimpulan, dia kan pembaca Alkitab. Maka dia nggak lagi bandingkan tulisan-tulisan para filsuf pada waktu itu, bapak-bapak gereja pada waktu itu, tapi dia membandingkan dari kitab ke kitab. Maka ini menjadi sebuah kesimpulan yang hakiki bagi kita, bahwa Alkitab itu ternyata menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati kita. Artinya apa, Yufi? Dan pemirsa, pada waktu kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sesungguhnya itu saling berhubungan. Dan pada saat kita bertanya tentang kedatangan Tuhan kedua kali, kita nggak perlu tanya buku-buku lain. Kenapa? Karena ternyata dari kitab ke kitab, itu memiliki korelasi cerita tentang kedatangannya yang kedua kali. Dalam perjanjian lama ada namanya nubuatan mesianik, dan itu banyak sekali. Ada Yesus yang akan lahir, ada Yesus yang akan datang kembali. Lalu sampai nanti dihubungkan kepada perjanjian baru, maka ternyata ini saling berkaitan. Saling ada hubungannya, Ivi. Sehingga apa yang dimaksudkan dari pelajaran kita, kenapa William Miller ini hanya sola scriptura ya, hanya Alkitab saja yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, termasuk pertanyaan tentang janji kedatangannya. Nah, ini penting bagi kita. Pada waktu kita baca Alkitab tadi, ya, saya selalu ulang-ulang Ivi ya, berapa kali Ivi pernah tanya, saya sering beranalogi tentang film Dora ya. Dulu anak saya kadang kecil-kecil, Dora selalu tanya begini, mau kemana kita? Mau kemana kita? Gitu. Oh, mau ke sana. Tanya siapa? Peta, peta gitu. Ini penting sekali, saudara. Tadi penasaran sudah sampaikan, Ketua Uni kita selalu memiliki slogan yang hebat setiap hari, indoktrinasi, dia katakan, kita harus ke sorga, kita harus ke sorga. Nah, ini adalah sebuah indikasi utama dari Alkitab. Alkitab berisi tentang sorga. Sorga itu ada hubungannya dengan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, untuk bisa datang ke sana, maka kita tanya peta. Apa petanya? Ya, Alkitab itu sendiri ini. Nah, ini yang dipahami oleh William Miller. Dia sangat mengerti bahwa Alkitab itu menjawab keresahan hatinya tentang pemahaman pada waktu dia baca Alkitab pertama kali. Iya, sangat inspiratif sekali ya melihat kehidupan William Miller dari latar belakangnya yang sederhana, seorang petani, begitu ya, mampu mengungkapkan kebenaran dari nubuatan. Jadi peta secara spesifik dalam pelajaran hari Selasa adalah nubuatan, karena itu yang mau dicari tahu oleh William dalam Alkitab. Mengenai nubuatan, Pendeta Sonny Situmorang, pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Jadi apa peran nubuatan dalam rencana keselamatan? Mengapa nubuatan begitu penting bagi rencana Allah? Sedangkan banyak orang yang jujur saja malas mempelajarinya karena susah begitu ya untuk dimengerti begitu. Silakan Pendeta dengan jawabannya. Ketika kita berbicara atau bertanya apa peran nubuatan dengan rencana keselamatan, maka yang pertama kita harus describe apa itu nubuatan. Bagi beberapa orang adalah nubuatan suatu peristiwa yang sudah diramalkan jauh sebelumnya, atau suatu statement di Alkitab yang menggambarkan akan ada peristiwa ini. Contoh, nubuatan lah, something yang belum terjadi. Tapi bagi saya pribadi, saya suka dengan statement salah seorang pendeta senior dulu. Apa itu nubuatan? Dia katakan begini, itu sejarah yang belum terjadi. Ketika bicara sejarah, maka itu bicara masa lalu. Artinya sudah lewat, sudah terjadi. Tapi ketika bicara nubuatan, dia mau menekankan bahwa itu akan terjadi. Nah, ketika kita lihat apa hubungan dengan rencana keselamatan, maka nanti di pelajaran hari Rabu kita akan masuk di kata 2300 petang pagi. Namun yang saya mau tekankan adalah, Afi boleh baca paragraf ke-3 hari Selasa. Simbol-simbol di dalam kitab-kitab nubuatan tidak terkunci dalam misteri. Allah yang penuh kasih telah memberikan kepada kita firman nubuatannya untuk mempersiapkan kita bagi peristiwa-peristiwa klimaks yang akan segera terjadi di dunia ini.
William Miller dengan jelas memahami bahwa nubuatan adalah penafsir terbaiknya sendiri. Simbol-simbol nubuatan dibuat jelas oleh kitab suci itu sendiri. Binatang melambangkan raja-raja atau kerajaan. Angin melambangkan kehancuran. Air melambangkan orang-orang atau bangsa-bangsa. Seorang perempuan melambangkan gereja. Nubuatan-nubuatan waktu dalam Daniel dan Wahyu juga diberikan dalam bahasa simbolis, dengan satu hari nubuatan mewakili satu tahun secara harfiah. Ketika William Miller menerapkan prinsip-prinsip penafsiran kitab suci ini, ia terkejut dengan apa yang ia temukan mengenai apa yang ia yakini sebagai waktu dari kedatangan Kristus kembali. Dari bacaan ini, maka bisa kita simpulkan, apa itu perannya? Perannya adalah untuk menggambarkan kepada kita apa arti nubuatan. Lalu, apakah berhubungan dengan rencana keselamatan? Tadi dikatakan, ya benar, untuk mempersiapkan kita. Kan ada di sini untuk mempersiapkan kita. Lalu, mengapa nubuatan begitu penting? Karena dengan nubuatanlah kita tahu apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan amarkan, apa yang Tuhan sampaikan, dan kita bersiap-siap. Dan salah seorang yang sudah diutus itu siapa? William Miller. Benar tadi kata Pastor Edwin Ivy, William Miller hanya seorang petani, saudaraku, yang mempercaya apa? The second coming of Jesus. Dan itulah yang kita imani sampai sekarang, bahwa kedatangan Yesus itu akan segera. Dan untuk itu, mari kita siap-siap. Itulah peran yang dimainkan oleh pemahaman akan nubuatan pada zaman sekarang ini. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Semoga membuka pikiran kita untuk melihat nubuatan dengan terang yang spesial, gitu ya. Mungkin berbeda dari sebelumnya mengenai pemahaman kita mengenai nubuatan. Baik, kita langsung ke hari Rabu. Dengan spesifik kita akan membahas nubuatan 2300 hari Daniel 8 ayat 14. Jadi beranjak dari kacamata William Miller, beliau memahami kalau kedatangan Yesus yang pertama ada jadwalnya. Dengan nubuatan-nubuatan yang dia pelajari, maka pasti kedatangan yang kedua juga ada jadwalnya. Itulah yang menyemangati beliau, William Miller, untuk belajar lebih detail lagi. Seperti apa jadwal ilahi ini, Pendeta Edwin Berhitu? Apa yang dimaksud ketika ada tanda-tanda dan juga waktu-waktu untuk menunjukkan bahwa kedatangan Yesus akan segera terjadi? Kalau kita bicara tentang nubuatan 2300 petang dan pagi, ini kan sebuah waktu yang sangat panjang ya. Dengan sebuah asumsi nubuatan satu hari sama dengan 100 tahun, maka itu menjadi 2300 tahun yang begitu lama sejak Israel itu dikembalikan lagi oleh Raja Artasasta dari pembuangan di Babel lalu kembali ke Yerusalem ya tahun 457. Dan rentetan itu jika ditambahkan 2300 petang dan pagi itu berakhir di tahun 1844. Nah, memang tadi menarik. Seorang William Miller yang hanya seorang petani, tapi ia ternyata punya sebuah hobi membaca Alkitab. Nah, dari hobi membaca Alkitab ini, ia memiliki kuasa Roh Suci. Lalu coba menggali dan meneliti, ternyata waktu yang panjang ini adalah waktu yang diberikan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Waktu diberikan Israel untuk berbenah, ya. Nah, maka ada satu pemahaman dari William Miller yang berpikir bahwa waktu itu waktu yang sangat tepat. Padahal memang itu adalah waktu kita berterima kasih. Pada waktu janji dari 2300 petang dan pagi itu berakhir di tahun 1844, itu sebenarnya adalah pelayanan daripada Yesus di bait yang suci dan berpindah kepada bait bilik yang maha suci ya, dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Nah, pertanyaan tadi bagaimana timetable-nya Allah itu sudah ada sepertinya gitu ya. Maka kita sudah ada waktu juga timetable untuk kedatangan yang kedua kali gitu. Nah, Alkitab jelas mengatakan bahwa waktunya ini tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi ada waktunya ya. Ada kepastian waktu Yesus akan datang. Nah, ini yang akhirnya meyakinkan bahwa waktu-waktu ada timetable-nya Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka sesungguhnya itu ada juga di zaman kita. Ya. Itu maka harusnya membawa kita sebuah kekuatan baru, waktu itu pasti juga terjadi. Kalau Allah juga mengenapi waktu-waktu di Alkitab dari perjanjian lama hingga perjanjian baru sampai ia datang, bahkan dia janji akan datang lagi, pasti ada. Ya. Nah,
itu adalah dasar kita, Ivi, untuk memahami nubuatan 2300 petanan pagi. Itulah sebabnya nubuatan ini penting bagi kita, khususnya bagi umat masa Trinidad ketujuh. Kenapa? Karena tahun itu adalah tahun pergerakan daripada orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat William Miller mungkin agak keliru sedikit menafsirkan, oh ternyata itu bukan Yesus datang, tapi nanti. Tapi orang sudah bersiap-siap pada waktu menantikan Yesus datang. Nah, ini membawa kita kepada sebuah kekuatan baru, bahwa pelajaran ini meyakinkan, kalau yang pertama di bilik suci Allah ada waktunya, maka ini juga ada waktunya. Dan waktu itu yang harus kita bersiap-siap untuk jenjang daripada orang-orang atau sekelompok komunitas dari orang yang percaya akan kedatangan Tuhan atau menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kalau kita bisa sebut adalah itulah kelompok yang sekarang kita percaya. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Edwin, saya mengapresiasi Pendeta mau merangkumkan itu dalam kata-kata yang simple, begitu ya, padahal kita tahu nubuatan 2300 hari ini sangat kompleks. Dan bagi para pemirsa, kalau memang mau kembali lagi mereview ataupun mengulas tanggal-tanggalnya, peristiwa-peristiwa sejarahnya, saya mau arahkan para pemirsa ke hari Rabu, Kamis, dan juga hari Jumat. Di pendalaman sudah ada tuh, time frame-nya, begitu ya. Jadi semoga itu bisa membantu kita lebih mengerti nubuatan 2300 hari. Dan mungkin satu kata yang kita cari dari tadi itu Pendeta Edwin, timestamp, kali ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, mungkin bahasa Indonesia-nya patokan waktu. Dan kita tahu para pemirsa, patokan kan tidak selalu spesifik dan akurat, begitu ya, tapi pasti ada di sekitar situ. Nah, itulah fungsi nubuatan dan juga discovery dari William Miller dan benefitnya kepada kita sekarang. Pendeta Sony, tadi Pendeta Edwin sudah menyatakan hal yang penting. Walaupun pada akhirnya William Miller keliru dengan penafsirannya, tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sikap dan juga kesenangan William Miller dalam mempelajari firman Tuhan, bahkan bisa menafsirkan nubuatan? Ini pertanyaan nomor satu di hari Jumat. Apa yang mau kita pelajari dari William Miller? Gereja Masih Advent hari ketujuh tidak akan pernah melupakan nama seorang William Miller, di mana oleh karena pergerakannya dan pengikutnya dikenal dengan nama Millerites, makanya gereja Advent muncul dengan satu peristiwa besar, apa? The Great Disappointment atau kekecewaan besar. Dan itu terjadi oleh karena pemahaman atau kegemaran membaca Alkitab yang dilandaskan oleh Daniel pasal 8 dan 14. Mungkin Ivy siap-siap untuk baca, yang mempunyai konteks domba jantan dan kambing jantan. Tadi di pelajaran sebelumnya kita sudah bahas mengenai nubuatan. Nubuatan merupakan suatu panduan tanda yang Tuhan berikan kepada kita melalui nabi-nabinya agar kita bersiap-siap untuk rencana keselamatan yang membawa kita ke sorga. Ivy boleh baca, Ivy. Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Perhatikan kata dalam keadaan wajar. Berarti ada sesuatu yang tidak wajar. Apa itu? Ivy boleh baca ayat ke-13. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Kalimat ini sangat jelas itu menggambarkan apa? Korban pagi dan korban petang, oke? Dan berdasarkan inilah makanya William Miller sempat menginterpretasikan bahwa 1844, bahkan 1843 sebenarnya kalau ada dua perhitungan. Tapi kita yakin 1844 bahwa pada saat itu Yesus datang. Tapi gereja Advent setelah mempelajari dan mengeceknya, bukan Yesus datang, tapi Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Lalu kita hubungkan dengan pertanyaan Ivy tadi, pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari pengalaman William Miller? Apakah Allah terkadang menyampaikan pemahaman kita yang keliru? Ingat, Alkitab, bahkan teologi. Para pemirsa, saya mau kasih tahu sedikit, teologi artinya adalah apa? Ilmu yang mempelajari mengenai kealahan
based on apa yang tersurat tertulis di Alkitab. Itu sebabnya Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih penuntun, tapi masalah interpretasi atau pemahaman kita boleh jadi keliru. Itu sebabnya ketika William Miller keliru, apa moral of the story atau apa impact baiknya bagi kita? Mari saat ini kita lebih gemar membaca apa? Alkitab. Pelajari dengan baik. Kenapa? Karena kita mengetahui masih ayat ini menjadi apa? Satu bagian. Dan untuk menutup, sekedar membaca, tolong Ivy baca paragraf 1, 2, 3, 4. 4, 4 aja, paragraf 4 aja Ivy. Terima kasih. Kita mengetahui hal ini karena setelah meminta Daniel untuk camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu, kata-kata pertama dari malaikat itu adalah, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Kata yang diterjemahkan ditetapkan secara harfiah berarti dipotong. 70 minggu atau 490 tahun akan dipotong. Tetapi dari apa? Penglihatan tentang 2300 hari tak diragukan lagi. Satu-satunya bagian dari Daniel 8 yang tidak dimengerti oleh Daniel dan yang sekarang dijelaskan oleh malaikat itu. Saya suruh Ivy baca untuk perhatikan bagian bawah. Daniel sendiri pun tidak mengerti bagian itu. Baru sekarang itu dijelaskan oleh malaikat. Jadi kembali, apa pelajaran yang kita akan dapatkan dari pengalaman ini? Mari kita terus belajar Alkitab dengan satu syarat. Apa itu? Pastor Edwin, Ivy, minta tuntunan siapa? Roh Kudus. Dan saya mau baca bicara lagi, tapi kelanjutannya ada di pelajaran hari Kamis dan hari Jumat. Terima kasih, Ivy. Baik, terima kasih pendeta. Kita langsung ke hari Kamis untuk melanjutkan. Kali ini topik kita adalah garis waktu nubuatan terpanjang. Dari setiap time frame, yang paling penting adalah untuk menentukan kapan awalnya, begitu ya pendeta Edwin ya, supaya kita tahu kapan akhirnya. Dan juga nanti nubuatan ataupun hitungan-hitungan yang ada di tengahnya akan mengikuti, begitu. Jadi atas dasar apa pendeta Edwin berhitung 2300 hari ini dimulai dan diakhiri? Silakan. Iya, atas dasar apa? Artinya ini adalah sebuah nubuatan yang memang Tuhan berikan kepada para nabi-nabinya. Ya, ini kan memang simbol Israel sebagai umatnya ini dilambangkan sebagai simbol kita hari ini nih. Ya, kita belajar dari apa yang Israel lakukan saat mereka tadi pendeta katakan sebenarnya untuk kita bisa datang dan mendapatkan kedatangannya kita perlu bertobat, perlu baca Alkitab. Sering himbauan itu sama pada waktu diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, lalu diberikan kepada kita. Nah, di dalam nubuatan 2300 petang dan pagi yang Daniel dapatkan, yang malaikat tadi jelaskan itu bersifat juga himbauan-himbauan. Bagaimana akan ada satu fase tentang orang yang kudus tadi, orang yang memang akhirnya diurapi, itu kan bicara tentang di nubuatan 70 minggu tentang Yesus yang dibaptis, Yesus yang akhirnya ditolak, dan tahun 34 akhirnya kasih karunia itu di akhir 70 minggu itu berpindah dari Israel secara jasmani, maka berpindah kepada kita dalam kasih karunia, dibungkus dalam kasih karunia. Pelajaran tentang Israel di padang gurun, mereka mengorbankan korban pagi dan petang, sampai Yesus tutup di tahun 31 saat Yesus mati di kayu salib, itulah gambaran-gambaran dari pelayanan Yesus di bilik suci. Dan pada saat William Miller meneliti nubuatan ini, memang dia tadi mengira bahwa Yesus datang. Padahal itu adalah penggenapan daripada orang yang diurapi yang kudus yaitu Yesus Kristus bekerja di bilik yang suci yang semua berhubungan dengan darah dan pada waktu itu setahun sekali di hari Gerafirat maka dibersihkan tirai yang isinya bau dengan darah dosa-dosa bangsa Israel. Nah ini melambangkan, jadi sekarang ini masuk pada fase dimulai tahun 1844 hingga sekarang adalah fase di mana Yesus sedang memeriksa buku-buku dan itu sifatnya singkat. Dan kita nggak tahu tadi pelajaran hari Selasa ya, kita bersiap saja, bersiap-siap. Nah maka pada waktu kita pelajari garis
waktu nubuatan yang panjang ini menjadi pelajaran terindah. Kalau kita nggak mengerti ini, wah kita sangat rugi. Kita beruntung sekarang oleh karena bapak-bapak gereja termasuk William Miller telah menguraikan ini. Dan bersyukur oleh karena gereja masa Advent hari ketujuh adalah gereja yang memiliki pemahaman persis seperti apa yang Alkitab katakan. Sehingga kita dimungkinkan untuk menerima kasih karunia saat Yesus datang kedua kali. Itu dari saya mengenai garis waktu yang panjang. Yang tentunya juga panjang bagi kita. Kita harus bersiap untuk boleh di ujung garis itu. Ya, terima kasih sekali pendeta. Memang pekan ini kita berfokus pada timeline-nya, begitu ya, garis waktunya dan bagaimana kita mengerti, mempelajari firman Tuhan untuk mendapatkan garis waktu tersebut. Pekan depan kita akan mulai belajar isi dari nubuatan tersebut. Apa yang menjadi istilahnya mencekakkan mata dari William Miller begitu ya dan juga para reformator. Baik, berikutnya mari kita bahas pertanyaan nomor 2 pendeta Sony di hari Jumat. Dikatakan, mengapa kebenaran nubuatan ini sebenarnya meneguhkan integritas kitab suci dan juga keilahian Kristus. Ini semua tergambar dalam nubuatan 2300 hari. Silakan pendeta Sony. Baik, perhatikan pertanyaannya pemirsa, meneguhkan integritas kitab suci dan keilahian Kristus. Ketika bicara integritas, maka itu merupakan sesuatu yang mutlak. Ya, katakannya tidak, katakan tidak. Karena ini sifatnya nubuatan, maka untuk membuktikannya diperlukan apa? Sejarah yang berlangsung. Dan benar kalau based on ayat yang tertulis di sini ayat 24, maka ayat 24 dikatakan 70 kali 7 masa. Mungkin sudah diterangkan, ingat Raja Artasasra mengeluarkan dekrit tahun 457 dan mengizinkan bangsa Israel. Namun setelah itu Yerusalem dipulihkan butuh waktu berapa lama? 69 minggu. Makanya ada kata 70 minggu ya, 1 minggu tambah 69 minggu atau 483 hari nubuatan. Dan di akhir dalam satu minggu itu, ini peristiwa paling apa yang luar biasa. Nanti para pemirsa boleh bacalah para atau gini, Ivy boleh biar jangan lama-lama baca paragraf kedua Ivy, kedua dan dalam, tiga. Dua dan tiga. Dalam nubuatan yang luar biasa ini, Daniel menubuatkan bahwa sejak firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai kepada Mesias akan ada 69 minggu nubuatan, atau 483 hari nubuatan, atau 483 tahun secara harfiah. Karena perintah tersebut dikeluarkan pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi, maka 483 tahun itu mencakup hingga musim gugur tahun 27 Masehi. Kata Mesias menandakan yang diurapi. Pada musim gugur tahun 27 Masehi, Kristus dibaptis dan menerima pengurapan Roh Kudus. Setelah pembaptisannya, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Pada musim semi tahun 31 Masehi, di tengah-tengah minggu nubuatan terakhir, 3,5 tahun setelah pembaptisannya, Yesus disalibkan. Sistem persembahan yang mengarah kepada anak domba Allah diakhiri dengan pengorbanan Kristus di Golgota. Tipe telah bertemu dengan antitipe, dan akhirnya semua pengorbanan dan persembahan dari sistem upacara dihentikan. Integritas kitab suci dibuktikan dengan peristiwa itu. Dan apa yang Alkitab katakan ribuan tahun sebelumnya terjadi. Dan itu semua untuk meninggikan keilahian Kristus. Terima kasih. Amin. Bersyukurlah dan juga bersukacitalah kita memiliki kitab suci ini dan juga puji Tuhan mempercayainya. Baiklah para pemirsa, mari kita simpulkan apa yang kita diskusikan dari pelajaran ketujuh. Saya mau mengarahkan para narasumber kepada pertanyaan pertama di aplikasi kehidupan. Ini bagi penuntun guru ya, sangat baik sekali. Jadi yang kita pelajari pekan ini sangat rumit. Kita harus akui itu ya para pendeta sekalian. Tapi sebenarnya pesannya simple. Ada pengharapan dalam Yesus dalam kedatangannya yang kedua kali, begitu kan ya? Bagaimana kita membawakan pesan yang simple ini kepada orang-orang lain, terlepas dari budaya mereka, kepercayaan mereka, karena mereka juga butuh pengharapan ini. Jadi bagaimana kita menyampaikannya kepada orang lain? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Bagaimana caranya kita menyampaikannya kepada orang lain? Yang pertama, ini berlaku bagi semua generasi termasuk Gen Z. Gen Z sekarang ini apa? Lebih percaya hal-hal yang logika. Maka saya katakan hidupkanlah apa? Live it what you believe in. Ya, hidupkan apa yang kau yakin, apa yang kau percayai.
Lalu yang kedua, ketika ini karena ini bicara nubuat atau suatu hal yang sangat-sangat dihindari oleh banyak anggota jemaat yang tidak mau ribet, maka yang perlu kita lakukan adalah mari kita apa? Belajar sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi terang bagi banyak orang. Dan yang terakhir adalah imani, percaya kitab suci, dan baikkan kepada orang lain. Terima kasih, Evi. Terima kasih. Jadi tidak ada jalan pintasnya ya, Pak Pendeta sekalian. Memang tetap harus dipelajari, tetap harus diimani, maka sukacita dari para reformator akan menjadi milik kita kalau kita mempelajarinya. Baik, terima kasih. Pendeta Edwin, silakan dengan semangat dan juga dorongannya bagi para pemirsa. Ya, jadi nubuatan 2003 seputar pagi itu adalah nubuatan amaran pada bangsa pilihan. Mungkin kita bisa sampaikan juga bahwa ada saatnya nanti umat pilihan dikumpulkan, termasuk Anda dan saya, akan dikumpulkan dan amaran pertobatan itu sama diberikan pada zaman sekarang. Yuk kita bertobat. Tadi pernah sudah dikatakan, apa yang kau percaya lakukan, ya sama. Mari kita lakukan. Dan lakukan kebaikan untuk bisa bertemu pada akhir zaman tadi, mana Yesus akan datang. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Edwin. Baiklah, kita akan menanggapi banyaknya pertanyaan yang telah masuk. Jadi para pemirsa sekalian, semoga masih akan tetap bersama kita sampai pada akhirnya. Pertanyaan pertama saya sampaikan kepada Pendeta Sony Situmorang yang datang dari Bapak Wilson Mahingkalo di Sulawesi Utara maksud saya. Dikatakan, Pendeta, apakah hanya gereja Advent yang bisa mengungkapkan nubuatan Alkitab tentang akhir zaman? Bagaimana dengan denominasi-denominasi lain yang juga punya Alkitab dan mereka juga belajar? Begitu. Silakan Pendeta Sony. Sepengetahuan saya Pak Wilson, maka ilmu teologi itu secara umum sama, khususnya ilmu hermeneutik, ada istilah hermeneutik, ilmu menafsiran Alkitab, dan itu terbagi atas tiga sebenarnya, tapi sekarang ada empat, preteris namanya yang pertama, preteris, futurisis, dan futuris dan historisis. Nanti Bapak cek itu, tapi yang paling yang membuat perbedaan ketika mereka mengarah kepada kata preteris, futuris, dan historisis, maka pada dasarnya itu sama, karena itu merupakan metode penerjemahan untuk masing-masing buku. Contoh, tidak selamanya penerjemahan preteris bisa digunakan dalam semua buku Alkitab. Ada buku-bukunya apa khusus. Namun yang membuat berbeda adalah ketika muncul satu pemahaman lain itu apa? Idealist interpretation. Nah, ketika bicara idealist, IFV Pastor Edwin, maka itu akan berbeda. Tapi intinya adalah sama seperti Martin Luther, John Wycliffe, ketika dia terjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Inggris, ada satu pesan yang dia katakan itu apa? Sola Scriptura. Apa itu? Back to the Bible. Let the Bible itself interpreting itself. Kan begitu. Biarlah Alkitab sendiri yang menerangkan. Kenapa gereja Advent lebih getol? Bukan kata lebih getol ya. Karena ini tadi nih, integritas kitab suci dan keilahian Kristus itu harus dikedepankan sehingga kita bisa bersiap menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu mungkin dari saya. Gereja lain banyak bukunya di Gramedia, Gunung Agung, bahkan Gunung Mulia. Mereka juga menginterpretasikan dan mengarah ke hal yang sama. Hanya di detailnya ada sedikit perbedaan. Kenapa? Yang saya katakan tadi. The way how they interpreting Alkitab tersebut. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta, dan juga Bapak Wilson Mahingkalo. Berikutnya dari Bapak Ayub Hajo di Nusa Tenggara Timur, Pendeta Edwin, pertanyaannya adalah, penganiayaan dan kematian yang para tokoh reformasi alami sepertinya tidak relevan dengan janji penyertaan Yesus dalam Matius 28 ayat 20. Di manakah Tuhan Yesus saat mereka menghadapi maut itu? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus bahwa janji penyertaan Tuhan itu sebenarnya bukan hanya di bumi, itu yang perlu kita pahami. Justru dengan matinya para martir itu membawa semangat dan itu bukti penyertaan Tuhan kepada para martir sehingga ada dampak, ada efek pada zaman sekarang ini untuk bisa lebih banyak pertobatan. Hanya ada istilah mati satu tumbuh seribu ya, itu adalah para martir. Dan para martir ini justru ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang paling kita butuhkan bukan hanya di dunia sebenarnya, saat kita boleh nanti ada di surga. Bagaimana kita dituntun ke surga. Dan saya yakin para martir itu telah dituntun menuju kepada surga. Saat Yesus datang kedua kali, mereka yang dipanggil pertama untuk boleh datang ke hadirat.
Itu bukti penyertaan Tuhan. Jadi gak harus bahwa orang disertai Tuhan itu hidupnya selalu mulus dan sebagainya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk sebuah pembelajaran yang hebat bagi orang-orang sesudah ini. Terima kasih Pendeta sudah menguatkan kita yang hidup saat ini juga. Pendeta Sony Situmorang, pertanyaan berikutnya dari Ibu Kartini Taebenu. Beliau merasa disemangati oleh pelajaran sekolah Sabat ini. Firman Tuhan mendorong beliau untuk bersaksi, terutama kepada keluarganya yang non-Kristen, begitu ya, atau tidak dalam kepercayaan yang sama dengan beliau. Tapi beliau tidak berani kalau dalam kata-kata, kalau dalam tindakan beliau melakukan. Jadi beliau memiliki pikiran, apakah dengan begitu Roh Kudus tidak ada pada diri saya kalau saya tidak berani menyampaikan melalui kata-kata? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Roh Kudus bahasa Greek-nya parakletos. Dan itu atau apa, comforter, roh penghibur. Dan itu mulai bekerja dalam hati kita ketika Yesus meninggal, mulai bekerja ketika Yesus meninggalkan dunia ini. Lalu pertanyaannya, apakah Roh Kudus ada dalam diri saya? Saya bukanlah satu pribadi yang bisa mengklaim Roh Kudus itu ada dalam hati orang atau tidak. Tapi begini, Bu. Ketika Ibu tidak berani berkata-kata untuk bersaksi kepada orang, to testify something, tapi Ibu menyaksikannya lewat kehidupan dengan action Ibu seperti Ibu tulis di sini, itu merupakan suatu kesaksian, itu merupakan suatu keberanian. Dan saya percaya Roh Kudus Tuhan ada dalam hati Ibu. Ingat ya, kadangkala begini, Bu, ada pepatah mengatakan action speaks louder than words. Kata-kata atau tindakan serta perbuatan itu seringkali lebih nyaring bunyi daripada hanya sekedar ucapan, khotbah, dan lain-lain. Ketika bicara mengenai Roh Kudus, maka saya anjurkan Ibu berdoa, minta tuntunannya, dan saya percaya Roh Kudus itu menuntut Ibu untuk melakukan hal demikian. Terima kasih. Terima kasih Pendeta dan juga Ibu Kartini. Berikutnya Pendeta Edwin, ada pertanyaan dari Simbolon Simbolon. Mengatakan, Pendeta bagaimana bisa Raja Daud menjadi contoh sedangkan beliau adalah pezina, pembunuh, seperti yang kita ketahui dari firman Tuhan. Silakan. Ya, menarik ya. Artinya gambaran Raja Daud ini adalah gambaran kehidupan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, ya. Ya saya katakan dalam Yesaya 18, sekalipun dosa merah seperti kinsi, seperti kain kesumbakan putih, seperti bulu domba dan juga salju gitu ya. Ini kan janji Tuhan. Nah, maka apa yang dialami Daud ya? Kita tahu sebenarnya Daud adalah tunas dari Yehuda. Yesus juga diumumkan singa dari Yehuda. Dan banyak nubuatan-nubuatan tentang Daud yang ada hubungannya dengan Yesus. Dan saat Raja Daud memimpinnya, maka Israel menjadi kokoh. Ini menjadi lambang dari pemerintahan Yesus yang kokoh gitu. Nah, pada saat ditanyakan, mungkin Pak Simbolon atau Ibu Simbolon, apakah bisa dicontohkan di pezina, dia pembunuh. Ini menjadi gambaran bahwa jatuh bangunnya kita dalam dosa, kita belajar di Daud. Daud bukan hanya dia berdosa, tapi dia punya pertobatan yang sungguh-sungguh. Keseriusannya mencari Tuhan itu dibuktikan dari buku-bukunya. Kalau kita baca dalam kitab, Mazmur, itu Daud bercerita banyak tentang hubungannya dengan Tuhan. Maka ini menjadi gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa Daud seperti dilambangkan ya, kayak jadi contoh, jadi patron karena pertobatannya yang sungguh-sungguh. Walaupun orang jatuh dalam dosa, kalau dia mau bertobat, dia mau datang sama Tuhan, maka Tuhan terima. Amin. Karena Daud ada pengharapan juga yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Baik, terima kasih Pendeta Edwin dan juga Bapak atau Ibu Simbolon yang sudah bertanya. Masih ada 3 pertanyaan lagi, jadi kita akan bahas sama-sama. Dari Bapak Ronald Walean, Pendeta Sony Situmorang bertanya mengenai pelajaran pekan lalu, mengenai ketika 2 saksi dibunuh begitu ya, dan kita membahasnya dari kitab Wahyu pasal yang ke-11. Jadi beliau menanyakan pertama, apakah ketika membahas mengenai 2 saksi dalam Wahyu 11, itu ayatnya dibacanya sepertinya melompat-lompat begitu ya, ayat 4 dulu baru balik ke ayat 2, seperti itu, apakah ada alasan dibalik hal tersebut? Lalu berikutnya beliau menanyakan mengenai di ayat mana yang menggambarkan revolusi Prancis, alias salah satu peristiwa yang membungkam kedua saksi ini pada waktu itu. Lalu mengenai pohon zaitun dan juga kaki Dian, itu boleh tolong dijelaskan Pendeta?
Baik, terima kasih Pak Ronald Walian. Mungkin Ivy buka yo Wahyu 11 Ivy ayat yang ketiga. Terima kasih atas pertanyaannya ini yang benar-benar apa detail ya, detail ya. Baik, untuk kata pertama coba Ivy baca supaya ini supaya saya jawab yang pertama dulu, apakah ini lompat-lompat atau berkelanjutan? Ayat yang ketiga Ivy. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Ya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Titik tolak pertama dari pelajaran dua saksi ini ada di kata 1260 hari. Sehingga nanti kata revolusi Prancis, kemudian kata pohon zaitun yang terdapat dalam Zakaria dan yang tujuh kejadian ada di sana. Ada di sana semua. Kenapa? Saya kasih contoh. Ayat keempat, coba para pemirsa dan Pak Roland lihat. Maka mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kejadian yang berdiri di hadapan Tuhan semasa alam. Untuk mengetahui ini, kita kembali ke pelajaran hari Minggu, tanggal 5 Mei. Oke, saya nggak akan terangkan di sini, supaya nanti kita masing-masing belajar di rumah. Lalu bagaimana dengan ayat 13? Saya mau katakan kepada para pemirsa bahwa saat pasal 11, ayat 1 sampai 14 adalah satu kesatuan. Ya, bukan lompat-lompat. Lalu siapa dua saksi tersebut? Ketika berbicara mengenai dua saksi, maka itu sudah diterangkan pada pelajaran hari Minggu paragraf terakhir dan hari Senin paragraf terakhir. Dua saksi itu adalah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, atau kita katakan itu Alkitab itu sendiri. Walaupun ada indikasi di sana para teologian luar mengarah kepada tiga nama. Yaitu siapa? Musa yang melambangkan seseorang yang diangkat ke surga melewati kematian, Elia seorang yang diangkat ke surga tidak melewati kematian, dan juga Henok. Tapi kita kembali ke konteks. Penulis pelajaran yaitu Mark Finley tidak menyinggung nama tersebut, walaupun di luar sana nama itu yang sering dicondok dia apa digembar-gemborkan. Kita mengarah kepada Alkitab sendiri. Kalau Ivy punya Alkitab apa punya sekolah sahabat pekan lalu, coba Ivy boleh baca Minggu 5 Mei bagian paragraf terakhir. Minggu 5 Mei paragraf terakhir. Siapakah kedua saksi ini? Berdasarkan poin-poin Alkitabiah ini dan karakteristik yang diberikan dalam Wahyu 11, kita dapat menyimpulkan, bukan secara dogmatis, bahwa kedua saksi itu adalah kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang mengomunikasikan terang dan kebenaran Allah kepada dunia. Paragraf kedua hari Senin, tapi hanya sampai ajaran-ajarannya, nggak usah dibaca nama-namanya. Seperti yang telah kita lihat, paragraf terakhir, Ivy. Hari Senin. Selama 1260 tahun ini, firman Allah, dua saksinya, dibungkus dengan kain kabung. Kebenaran mereka tersembunyi di bawah tumpukan besar tradisi dan ritual. Oke, dengan kata lain, inilah dua saksi yang mengarah kepada 1260 tahun dan menunjukkan bahwa ini merupakan suatu kesatuan. Lalu, apalagi? Bagaimana peristiwa tersebut? Kata berkabung di sini inilah mengarah kepada ingatnya masa kegelapan. Ketika tadi Ivy baca di hari Senin paragraf ke terakhir ada dua kalimat apa? Kebenaran mereka tersembunyi di bawah tumpukan besar itu apa? Tradisi dan ritual. Ingat, yang membahayakan iman kita jugalah tradisi dan ritual. Tradisi apa ini? Ritual kepausan, saya nggak sebut apa, tradisi apa, budaya kerajaan Roma yang saat itu apa membelenggu, bahkan hingga masuk kepada revolusi Prancis, di sana banyak aliran-aliran baru muncul, tapi banyak lagi yang lalu apakah atau berdasarkan Zakaria. Nah, untuk Zakaria tolong baca di rumah, maka ada hal-hal yang harus kita describe mengenai pohon zaitun dan dua kejadian. Apa itu? Ini mengarah pada pelajaran hari Minggu dan hari Senin. Tapi, supaya jangan banyak waktu habis di sini, nanti kami akan munculkan satu, kami akan coba, kan bukan jadi, kami akan coba untuk munculkan satu sesi atau segmen untuk berbicara mengenai nubuatan seperti ini. Terima kasih, Ivy.
Baik, terima kasih sekali pendeta sudah berusaha menjawab pertanyaannya, dan terima kasih untuk Bapak Ronald Walean yang sangat detail ketika mempelajari firman Tuhan. Mungkin ini menjadi semangat bagi para pemirsa yang lain, boleh juga dicatat, ambil pena dan juga kertas, begitu ya, satu-satu dipelajari supaya mengerti. Terima kasih sekali untuk kesabarannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pendeta Edwin Berhitu datang dari Uni Wali Ishak, menanyakan, banyak agama percaya kepada firman Tuhan, tetapi ada banyak ayat yang dikesampingkan, begitu ya. Apakah itu sama dengan bersalah semuanya? Silakan pendeta. Ya. Terima kasih Pak Ishak ya. Saya ingin baca dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepada malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti tertulis dalam kitab ini. Saya pikir ayat ini jelas di penutupan buku yang suci, di kitab Wahyu pasal yang ke-22, 18, dan 19. Jadi kalau ada yang mengurangi atau mengesampingkan, ya inilah perkataan Yesus sendiri kepada para pembacanya yang diwakilkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos pada waktu itu. Artinya apa? Tadi kita sudah pelajari sola scriptura, apapun itu hanya Alkitab yang akan menjawab semua pertanyaan kita. Dan hanya Alkitablah yang menuntun kepada satu kehidupan, maka apa yang dikatakan Alkitab kita tidak boleh mengurangi atau menambahi, apalagi mengesampingkan sama sekali. Mari Pak Ishak kita sama-sama belajar untuk boleh kembali kepada Alkitab, sola scriptura. Kembali apa yang Alkitab katakan, dan mari kita imani, kita baca sungguh-sungguh, dan yang paling penting, mari kita lakukan apa yang kita baca dari Alkitab. Amin, terima kasih sekali. Pertanyaan terakhir, Pendeta Sony, kita akan menanggapi pertanyaan dari Elis Toba, yang merasa ada sesuatu yang spesial dari kata 3,5 tahun. Karena pelayanan Yesus di dunia itu selama 3,5 tahun, dan juga revolusi Prancis yang menghapus agama pada saat itu juga 3,5 tahun. Apakah ada hubungannya, Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih Elis Toba. Maka 3,5 tahun pelayanan Yesus merupakan akhir dari 7x7 masa. Itu kita pelajari di pelajaran 490 tahun ya. Sedangkan revolusi Prancis itu merupakan satu bagian dari pelajaran 1260 hari, 1260 tahun. Jadi ini dua hal yang berbeda. Lalu apakah ada hubungannya ke 3,5 tahun? Ingat 3,5 tahun dalam nubuatan 70 masa, 70 minggu adalah pelayanan Yesus mulai dari dia dibaptis sampai akhirnya dia disalibkan di kayu salib. Itu 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Lalu 3,5 tahun lainnya untuk mengakhiri akhir dari 1x7 masa itu atau minggu terakhir itu, kita masih ingat ketika Stefanus dilempari apa? Batu. Mulai saat itulah ketika Yesus mati, Stefanus lempar batu, dikenal dengan apa? Dengan Israel apa? Rohani, tidak lagi Israel jasmani. Lalu apakah ada hubungan dengan The Great Prancis selama 3,5 tahun? Ketika bicara apa hubungan, saya tidak mau bernafsir-nafsir, tapi apapun yang terjadi pada waktu 3,5 tahun ketika agama itu dihapus, itu merupakan bagian dari nubuatan. Dan itu merupakan satu prasejarah yang membuktikan bahwa apa nubuat Alkitab itu adalah benar adanya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali bagi para narasumber yang sudah menjawab semua keingintahuan dari para pemirsa. Dan ini pertanyaannya menumpuk karena minggu lalu kita tidak ada sesi tanya-jawab ini, makanya pertanyaannya menumpuk. Baiklah, kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Sony Sitorang. Ivy. Boleh mungkin ya, ini nggak usah diedit. Jadi para pemirsa, bila mana ada hal-hal yang membuat kita penasaran secara pribadi, boleh nanti ya hubungi kami atau saya pribadi nanti tuh hubungi admin, dia akan kasih nomor handphone saya, kita bisa diskusi mengenai hal ini supaya lebih
enak dan juga ya saya juga perlu belajar dari siapa tahu belajar dari kita yang ada di apa di YouTube ini. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya dan juga mari disambut para pemirsa dengan ajakan ini. Baik, silakan Pendeta Sonny Situmorang untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh belajar sekolah sahabat bersama-sama dengan para pemirsa. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan meng-enlighten atau menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti pekabaran firman Tuhan ini. Berkati hambamu, Pendeta Edwin, Iveta Inarai, dan juga Daniel Belang Layar yang mengemas acara ini. Berkati secara khusus semua pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan dan berkat jasmani, pikirani maupun rohani, dan juga berkati mereka dalam keluarga dan usaha tangan mereka. Persatukan kami Tuhan dalam kasih Kristus dan patri dalam jiwa masing-masing kami harapan, pengharapan yang pasti untuk Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan dengar doa kami ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Tuhan memberkati Pendeta Edwin dan juga Pendeta Sonny. Kita akan bertemu di kesempatan mendatang. Para pemirsa, mari kita lanjutkan pelajaran mengenai 2300 petang dan pagi nubuatan tersebut minggu depan di pelajaran ke-8 dengan judul Terang dari Bait Suci. Tuhan memberkati kita sekalian.